sekali. Tapi kalau biasa Roti John, yang ni, sebelah kiri aku ni Roti John daging. Yang sebelah kanan aku ni Roti John ayam. Kaklah, aku nak tahu kat tu. Welcome back to my channel Raxip Jasry. Hari ni aku nak review dan makan dekat Temerloh Pahang. Ikan Patin. Dia dah tahun daripada tahun 1992. Okey, sekarang ni ni nama dia punya kedai, Teratak Patin Bangau. Okey. Okey. Jom aku bawa pergi kedai sana. Biasa kalau orang makan ikan patin memang ambil bahagian kepala. Selain tu, selain bahagian kepala, biasa orang ambil bahagian badan dia macam ni, dengan ekor ni sekali. Tapi kalau biasa bagi orang yang mula nak makan ikan patin, biasa ambil yang ni dulu lah kot, sebab takut kan kalau yang makan yang kepala ni tak biasa kan. Tapi kalau biasa orang faham untuk belum ni, memang makan yang ni lah. Kepala memang best, dia punya bawah tu lembut dia memang. Aku akan bawa pula kedai yang kedua. Tadi dah pergi kedai makan dekat kedai ikan patin. Sekarang ni aku nak bawa dekat kedai roti john yang sedap dekat Temerloh ni. Memang kalau kat kedai tu memang ramai lah orang pergi kat kedai tu. Nanti sebab katanya kedai kat situ viral, jadi kita nak tengok lah sama ada betul ke tak kan. Jom. Laju sikit. Oh ya, lupa lagi satu, air sungai ni memang naik gila lah. Nampak. Kanan aku ni roti john ayam. Aku nak try yang ni untuk daging punya. Okay. Dia punya cheese tu memang rasa memang sedap. Lepas tu daging dia pun okey, lembut ya. Okay, jadi aku boleh suggestkan untuk yang
Roti John daging ni memang best, sedap. Lepas tu dia cheese dia tu memang rasa best. Okay, ni untuk roti john ayam. Okay, dia punya ingredient dia antara dia macam mayonis. Lepas tu ada keju, cheese, sos dia biasalah kan, ayam. Jadi aku nak try dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim untuk ayam. Okay. Overall untuk yang ni aku rasa okey, ambil okey. Dia punya ayam tu pun lembut, empuk je dia buat. Memang pandai lah dia goreng ayam tu. Cara dia buat dengan roti john tu memang best, sedap. Dia punya portion dia pun banyak. Sos dia dengan cheese dia. Lepas tu dia punya presentation untuk makanan dia pun memang menarik. Jadi aku suggestkan pada korang, tak kisahlah kat mana-mana pun, orang Temerloh ke, orang mana ke, kawasan kat mana pun, datang kat Temerloh, rasa roti john. Rapat sikit. Roti john koi corner. Okay, enjoy. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, Jasry. Okay, bye.